khusus untuk wilayah Jawa dan Bali. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai perkembangan penanganan COVID-19 dalam masa PPKM Jawa-Bali ini. Dalam penerapan PPKM level 4, 3, dan 2 dilakukan sejak tanggal 23 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan dengan capaian yang sangat baik sekali. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi secara nasional yang turun hingga 90,4% pada hari ini. Dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 94%. Dan dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Jumlah kota kabupaten yang masuk menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27. Level 3 dari 67 menjadi 76. Dan level 4 turun dari 51 menjadi 25. Selain itu, untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga dalam penerapan PPKM Jawa Bali, wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Sementara Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2, jadi membaik. Terdapat dua wilayah aglomerasi saat ini masih pada level 4, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Dan dua-dua ini pada borderline, saya kira akan masuk dalam level 3 dalam bukan minggu depan, dalam beberapa hari ke depan. Dan Bali juga menunjukkan tren perbaikan dari waktu ke waktu. Dan diperkirakan juga akan turun ke level 3 dalam beberapa waktu yang akan datang. Khusus untuk wilayah Bali, dalam arahan Presiden, beliau meminta secara khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan. Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi supaya tren perbaikannya dapat dipercepat. Walaupun tadi barusan saya telepon ke Bali, angka-angkanya sudah membaik juga dan jumlah yang masuk di dokter juga makin bertambah. Tapi penyebaran sudah sempat luas waktu itu. Jadi kita berharap dalam satu minggu ke depan angka ini pasti akan membaik. Seiring dengan turunnya kasus dan banyak kabupaten kota yang membaik, kita melihat pemulihan ekonomi juga berjalan dengan cepat, lebih cepat dari apa yang kami duga. Pemulihan yang cepat tercermin dari survei Mandiri Institute yang menunjukkan peningkatan indeks belanja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!